yaitu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 18.00 di Jalan Rawamangun, Kelurahan Tengkareng Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, di mana saat itu pelapor sedang mengendarai sepeda motor untuk menuju arah pulang ke arah rumahnya. Dan datang dua orang menggunakan satu sepeda motor memepet korban, saat itu langsung merebut gelang emas yang dipakai oleh korban. Akibat kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian kurang lebih sekitar 6 juta rupiah. Berdasarkan pengakuan dari tersangka, untuk TKP Jamret ini, selama tersangka ada di Kota Pekanbaru, kurang lebih sudah ada 12 TKP yang diakui oleh tersangka. Dari 12 TKP tersebut, di mana kedua tersangka ini merupakan pemain jamret spesialis emas. Untuk hasilnya sendiri, dari keterangan tersangka, untuk kebutuhan pribadi dan juga untuk membeli narkoba. Dari salah satu pelaku atas nama Jeki, saat petugas melaksanakan pengembangan untuk mengecek TKP lainnya, dia berusaha melarikan diri sehingga kami berikan tindakan tegas dan terukur.